Mereka bermula untuk pusingan yang kedua ketika ini. Syakira terlebih dahulu. Saya melakukan satu tendangan ke arah badan. Masih menghadirkan lawan untuk bertindak terlebih dahulu. Sama ada Shakira atau Nurul Kaizer. Satu tumbukan. Satu serangan kaki. Yang tepat ke arah badan Nurul Kaizer dilakukan oleh Shakira. Tiga kali dia melepaskan tumbukan yang gagal ditepis oleh Kaizer. Pesilat Terengganu ini memilih untuk berhati-hati untuk menanti serangan lawan. Menangkis disusuli dengan satu tindakan menyerang kali ini. Serangan kaki yang tepat daripada Nurul Kaizer berjaya dilakukannya. Setelah dia menanti, ada ruang yang diberikan oleh Nur Syakira. Belum ada jatuhan lagi setelah pusingan yang pertama tadi. Masing-masing cuba untuk mencari peluang terbaik bagi melakukan serangan. Hampir berjaya ditangkap kaki oleh Kaizer. Apakah ada pengesahan jatuhan? Kalau dilihat di situ ada jatuhan yang memihak kepada merah Nur Syakira. Wasit memberikan isyarat jatuhan untuk Nur Syakira tadi. Jadi Kedah ada sedikit kelebihan. Nurul Kaizer dan Nur Syakira masuk untuk mencari penentuan dengan emas. Pusingan yang ketiga semakin agresif kali ini. Ada jatuhan sekali lagi yang berjaya dilakukan oleh Kedah. Nur Syakira, kita perhatikan, bermula daripada tindakan dia menangkap kaki Nur Kaizer. Ada dua jatuhan yang berjaya dilakukan oleh Nur Syakira. Dia perlu lebih fokus lepas ini untuk mengelak daripada dikenakan sebarang hukuman. Kita perhatikan apa lagi yang mampu dilakukan oleh Nurul Kaizer. Masing-masing sering saja melatih ke arah jurulatih mereka di sudut untuk menerima arahan terbaru. Jadi masa yang semakin suntuk untuk Nurul Kaizer bagi memadamkan kelebihan yang dimiliki oleh Nur Syakira tadi. Ini serangan sekali lagi, dua serangan dia cuba untuk menangkap kaki Nur Syakira.
Syakirah yang ketika ini semakin berundur, tapi ada teguran yang pertama diberikan oleh Syakirah. Dia perlu berhati-hati, perlu mengelak daripada dikenakan tindakan. Kerana kelebihan yang ada pada dirinya setelah melakukan jatuhan tadi. Kali ini bagaimana? Siapa yang lebih dahulu mempunyai kelebihan tapi gagal? Untuk Nur Kaizah, Nurul Kaizah dari Terengganu. Dia semakin cepat untuk mengasak lawan kali ini. Terus untuk menuju ke penghujung saingan. Pusingan yang ketiga ini, Kedah dan Terengganu. Semakannya tidak dikira di tepi. Jadi tepis. Kali ini peluang sekali lagi. Tidak. Peringatan pula dikenakan pada Nurul Kaizah. Silat dari Terengganu. Itu adalah antara setiap-tiap dibenarkan. Jelas sekali ada kelebihan untuk Nur Syakirah Mohsin bersilat dari Kedah ini. Menuju ke penghujung sebelum isyarat gong dibunyikan sebagai menandakan berakhirnya pusingan yang ketiga ini. Sekali lagi, dia lakukan guntingan. Walaupun Nur Kaizah mendakwa dia ditarik. Peringatan daripada wasit untuk Nur Syakirah. Sambil dapat kita dengar suasana di sini bingit dengan serakan daripada penyokong masing-masing. Dan berakhir untuk pusingan yang ketiga. Tiga pusingan yang dilalui oleh Nur Syakirah dan Nurul Kaizah, Kedah dan Terengganu. Sambil kita perhatikan, ini antara aksi yang dipamerkan oleh kedua pesilat. Inilah kedudukan di mana Nurul Kaizah gagal untuk mengelak. Dalam serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh pesilat Kedah ini.